Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang jujur di dalam Quran.
Di dalam surat Al-Ahzab ayat 23, rijalun shadaqu ma amara alaihi. Rijal yang jujur menepati janji terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan lelaki yang sering disebut dalam iklan, lelaki adalah extra job. Tapi lelaki yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia punya janji. Rijal shadaqu ma amara. Kita kedatangan tamu dari Palestina semalam yang luar biasa. Kalau dia dari segi umur mungkin dia lebih tua dari kita, tapi semangatnya itu keluar dari mulutnya itu lebih dari umurnya. Kenapa orang-orang yang jauh datang ke sini cuma memberikan semangat kepada kita, kita tidak punya nilai semangat? Harusnya kita kebakar punya semangat itu seperti dia datang ke sini dari jauh-jauh luar biasa, memberikan semangat motivasi kepada kita bahwa saudara kamu di sana itu mengalami musibah setiap hari. Rumahnya, sekolahnya, tanahnya, sawahnya, ladangnya diambil alih oleh orang-orang Yunus Israel. Sementara kita dimaliat keluarga punya apa? Kalau kita punya nilai pribadi rijal, lelaki-lelaki yang tangguh, kita punya ikatan janji kepada Allah, apa yang telah kita janjikan. Setiap saat kita berjanji kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi wa bihan. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang mental sedih Allah puji di dalam surat Az-Zumar ayat 33. Walladzi jaa bis-sidqi wa shadaqa bihi ulaika humul muttaqun. Orang-orang yang datang dengan kesidikannya, kejujurannya, dan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaika humus takut. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Kita ingin sekali disebut nama-nama kita itu di Quran, tapi karena kita tidak pernah hidup di zaman Nabi, atau kita tidak pernah hidup di zaman-zaman sebelumnya, nama kita tidak ada. Tapi motivasi kita ingin anak-anak kita seperti orang-orang hebat yang ada di Quran, maka kita namakan anak-anak kita namanya nama yang ada di dalam Quran atau dalam kehidupan nama-nama para sahabat. Ibrahim, Maryam, Luqman, kemudian nama-nama lain yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Nuh, orang-orang yang memiliki sifat tangguh dan kejujuran luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita semangat baru agar kita lebih baik. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila al-birr. Hendaknya kamu memiliki sifat sidik, sungguhnya kesidikan itu membawa kebaikan. Wa innal birra yahdi ila jannah. Sungguhnya kebaikan itu membawa kepada surga. Porosnya adalah jujur akan mengantarkan orang ke surga. Pangkal kejujuran yang kecil akan mengangkat dia derajatnya sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Lewat puasa kita membentuk pribadi kita bisa jujur kepada diri kita, jujur dengan apa yang kita lakukan, yang kita ucapkan, yang kita praktekkan, dan yang kita alami dalam kehidupan kita. Dia akan membentuk sebuah nilai yang luar biasa. Sebagaimana orang-orang terdahulu yang kita ingin berada di antara orang-orang yang hebat,
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Taubah ayat 119 ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shalihin. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah, jadilah kamu bersama-sama orang yang bertakwa. Orang-orang yang siddiq, orang-orang yang boleh punya kejujuran yang luar. Di dalam Quran, kalimat jujur disebutkan 92 kali. Di dalam hadis Nabi SAW disebutkan kalimat siddiq 44 kali. Dalam ungkapan para sahabat disebutkan 17 kali. Bahwa nilai motivasi jujur ini luar biasa. Kita ingin menggerakkan jiwa raga kita punya nilai kejujuran dalam rumah tangga kita, dalam pasar-pasar kita, dalam kantor-kantor kita, dalam lingkungan kita, dan kehidupan dasar kita, kita nilai kejujuran ini sungguh luar biasa. Suatu kali Imam Syafi'i waktu masih kecil, beliau ingin belajar ke Imam Malik. Kemudian ketika mau belajar dibekali oleh ibunya 400 dirham. Kemudian ketika mau jalan dia minta nasihat kepada ibunya, wahai budakku, berikan makan saya kepada saya. Apa kata ibunya kepada Imam Syafi'i waktu masih kecil? Wahai anakku, kamu berjanji kepada, janganlah kamu melakukan kebohongan, kedustaan kepada siapapun. Kemudian Imam Syafi'i berangkatlah menuju kota Madinah. Di tengah perjalanan dia bersama dengan kafilah-kafilah dagang, ada penyamun. Semua rata diambil, dirampok hartanya. Kemudian perampok ini bertemu dengan anak kecil Imam Syafi'i. Apa yang kamu punya? Saya punya uang. Kamu main-main, kata orang perampok. Ditinggali. Kemudian kepala perampok yang tanya kepada perampok yang lain, bagaimana semuanya sudah diambil? Harta-harta yang ada di sini semuanya sudah, kecuali ada. Kemudian bawa orang itu kembali kepada kepala anak. Ketika di depannya, wahai anak kecil, apakah kamu punya uang? Iya. Mana uang kamu? Ini ada di bajunya, diselipin, diikat di dalam baju. Berapa banyak? 400 dirham. Kenapa kamu tidak takut dan kenapa kamu jujur kepada saya? Bukankah uang itu akan hilang saya ambil? Apa kata Imam Syafi'i kepada kepala kantor? Saya dinasehati oleh ibu saya, saya harus jujur kepada siapapun. Saya tidak mau mengkhianati ibu saya. Memang saya bawa uang ini dan saya katakan ini adalah uang pemberian dari ibu saya. Saya tidak pernah hiarkan kepada ibu saya. Kemudian kepada perampok itu tertegun, dia mengatakan, kalau kamu tidak mengkhianati ibu kamu, bagaimana saya selalu mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat itu juga perampok dia insaf, kemudian dipanggil anak buahnya, semuanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari ucapan Imam Syafi'i waktu kecil. Kita butuh orang-orang baik. Kita ingin punya ibu yang saleha. Kita ingin punya anak yang tangguh seperti Imam Syafi'i. Selalu mendidik keluarganya dengan penuh kebaikan, kejujuran. Tampilan luar tidak pernah beda dengan
kebajikan dan kebajikan akan membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Negeri kita ini krisis dari orang-orang yang jujur. Kalau orang yang jujur kepada dirinya, apa yang diucapkan, apa yang diyakini, apa yang dibuat, semuanya tidak ada lagi dan kejujuran maka tidak kumpul lagi pakai disumpah. Polisi tidak perlu banyak, tapi kan tidak perlu, dan gaji-gaji pejabat tidak perlu ditambah, karena kejujuran itu melekat menjadi pribadi, kebiasaannya di suatu yaitu waktu kecil bersama ibu dan bapak. Tapi ini makin mengumpah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita agar kita selalu baik. Nikmat ini harus kita hadirkan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pernyataan-pernyataan tentang kejujuran, dan ulama memberikan keterangan kepada kita di antara samaran thayyibah, buah dari kebaikan kejujuran. Yang pertama adalah rohaku domir, tenangnya hati. Kalau kita jujur, hati kita tenang. Kita tidak pernah takut kepada siapa saja. Asyik utama'ina, jujur itu membuat kita tenang. Al-Qadhi Qaibah, kedustaan itu membuat keraguan kepada kita. Kita selalu tampil dengan orang yang baik dan bersama orang yang baik dan selalu memberikan selatan kebaikan. Bukan cuma tampil omongan yang jujur, enak. Tidak ada buktinya. Berani jujur, hebat. Cuma omongan dan selatan. Kita ini karena kejujuran sudah melekat dalam hidup kita. Nabi SAW memberikan kenyataan bahwasanya kedustaan itu akan membawa kejahatan. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al-ujur wa innal ujur yahdi ila an-nar. Wa may yazal rajul yaktibu hatta yuktab inda Allahi kadzdzab. Sesungguhnya tinggalkanlah kata Nabi, tinggalkan, jauhkan kedustaan. Sungguhnya kedustaan akan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan akan membawa kepada neraka. Pangkal dari kejahatan adalah neraka ujung. Orang yang biasa tidak jujur akan membatasi hidupnya dengan kebaikan dan selalu berbuat dusta. Allah catat dia menjadi pendusta yang tulen. Kita enggak mau gara-gara kita tidak jujur Allah mencatat kita orang-orang dusta. Jamaah sekalian, yang kedua kata ulama, kejujuran ini akan membawa berkah fil kasab, dari dagang jualan kebaikan kita akan berkah. Meskipun kita tidak jujur sedikit, dia menghilangkan keberkahan. Nabi SAW menjelaskan kepada kita, al-bay'ani bil-riya malam yatafarqa fa'in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima. Penjual dan pembeli dalam pilihan selama dia tidak berpisah. Apabila dia jujur dan menjelaskan tentang apa yang dijual dan yang dibeli, kata Nabi, akan mendatangkan keberkahan apa yang dijual. Wa in kadzaba wa kadziba muhaqqaq barqa bainahu. Apabila dia tutup-tutup kemudian dia dusta,
dia akan mendatangkan kemusnahan dan menghilangkan pemerintahan dalam dua minggu. Kenapa pedagang itu gak pernah jujur? Semuanya dioplos. Dari ayam yang punya nilai secara luar biasa dioplos, apalagi yang biasa. Yang datangnya dari Saudi Arabia, ayam jam-jam, 5 sultan. Punya nilai historis, kata Nabi, ayam jam-jam itu siapa yang punya niat? Dia akan memberikan kebaikan kepada yang niat, yang meminum itu 5 sultan. Itu dioplos dia. Jualan-jualan semuanya serba plastik. Tapi orang Indonesia sudah biasa makan makanan yang hebat-hebat. Ikan gabus, ikan gabus, kemudian ada juga apa, kapal selam. Indonesia sudah biasa kalau makan makanan plastik kok baru hari ini. Tapi udah makan yang itu udah biasa. Rawon gila. Kemudian apa setan banyak orang ini kan wah hari ini jangan kami memulai keberkahan akan hilang dalam rumah tangga kita manakala kita masukkan dalam rumah tangga kita ada nilai yang kecil yang tidak pernah ada kebaikan. Hati-hati kita perlu jujur pada diri kita. Seandainya orang yang jualan itu tahu yang membelinya itu jujurnya, dia akan takut betul. Bila mengatakan ini dicampur dengan zat-zat yang bisa mematikan, cara jangan gini. Kalau dia tahu yang makan nanti yang beli adalah anak cucunya di sekolahan, dia tahu betul. Tapi tidak ada perasaan. Aduh, dari kami makmurah. Ini nilai kebaikan yang tertentu. Yang ketiga, kata ulama, al-qawdu bimanjilat isuhada. Dikali alaih surat wa salam man sa'ala sahadah disipi balak Allah manajila suhada wa imam ta'ala firasu. Yang ketiga, kata ulama, buah dari kejujuran akan membawa kesuksesan tingkat derajatnya sampai tingkat derajat suhada. Kata Nabi SAW, barang siapa yang minta mati dimatikan menjadi mati syahid, kalau dia benar-benar sidik, Allah akan sampaikan apa yang dia minta sampai derajat syuhada wa imata ala firasi, meskipun dia mati dalam keadaan di pembaringan. Kita bukan cuma takbir yang ada menggaung semalam itu, takbir kita itu menggoncangkan dia. Kalau ada
Dalam cerita ini ada orang di kejar tiga. Kemudian dia mampir kepada ada orang soleh. Dia mengatakan kepada ulama itu, wahai ulama, ustaz, umpetin saya lagi di kejar tiga. Kemudian dia masukin di suatu tempat, ditutupin dengan anyaman. Kemudian setelah yang mengejar lewat rumahnya ditanya, apakah kamu lihat tadi orang lain di sini? Ah, orang yang kamu cari itu di bawah saya umpeti. Apa kata yang ngejar-ngejar? Ah, bohong, main-main kepada saya. Ditinggal. Orang punya nilai luar biasa. Kadang-kadang kita mau polisi kita main-main. Kita kita tahu polisi itu gak jauh dari mana. Ya, orang yang pakai kacamata atau orang yang bawa golok yang kita itu. Tapi kalau kita bisa ngomong ya selesai. Ya. Kalau ada orang lewat kasir, dia mau ceramah, dia pakai topi, itu dari gak boleh ngamuk, turun, gak boleh masuk. Di stopin, Pak, ini gak boleh masuk ini. Saya mau ceramah di depan, Pak, ini tetap. Ini waktunya Jumat sudah selesai. Itu dia takut dia. Karena dia takut kepala sama ustaznya. Ini tuh kenapa kali sering terjadi. Kenapa kita gak pernah dibimbing kepada orang-orang yang dibutuhkan? Orang-orang yang selalu jauh dari mereka dia lagi juga. Jangan sekalian yang kita inginkan dalam hidup kita nilai kebaikan. Jangan sekali-kali kita punya niat jahat. Karena kejujuran itu pangkalnya orang mukmin. Kedustaan itu pangkalnya orang munafik. Orang munafik itu derajatnya di bawah asfal. Nabi SAW menyebutkan ayatul munafik salasan. Salasan tidak ada sekat apa wa idha wa ada ta'arapa wa idha tu'in akhon. Ada tiga kriteria orang munafik. Apabila dia ngomong dia dusta, apabila dia berjanji dia ingkar, apabila dia berikan amanah dia tidak pernah menjaga amanah. Termasuk ketidakjujuran dalam hidup. Hadirin yang rahimakumullah, sidik dengan muamalah, sidik dengan tekad kita, sidik dengan janji kita, sidik dengan kehidupan kita, semuanya ini akan membawa derajat kita menjadi orang-orang yang baik, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu dibanggakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. At-tajir sadu ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa shalihin. Pedagang-pedagang yang jujur kata Nabi, kedudukannya nanti di surga bersama para nabi-nabi, orang-orang yang soleh, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang mati syahid. Kita inginkan bersama orang-orang yang baik. Makanya jangan sampai hidup kita kurang baik, termasuk selalu bohong pada diri kita. Jangan sekalian, inilah mungkin nilai yang terbesar dalam hidup kita, dengan kuasa kita menjaga kepribadian kita sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam sebuah kebaikan. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu jujur dalam kehidupan kita sampai Allah bangkitkan kita menjadi orang-orang yang baik. Ya alladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shalihin. Semua kita harapkan dari keluarga kita, sama kami kita, ayah kita, ibu kita, teman-teman kita, andai telah kita semuanya Allah bersihkan jiwanya di bulan Ramadan ini menjadi bersih sebagaimana bayi baru lahir dan tampil nanti pada hari kiamat yang bisa dibanggakan dengan amal solehnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.